Mobil untuk segmen konsumen keluarga memang didesain dengan bodi yang besar dengan tujuan untuk memasukkan banyak anggota keluarga beserta barang bawaan. Hanya saja, pastikan untuk tidak membawa barang secara berlebihan demi keselamatan berkendara. Seperti yang diposting oleh akun Instagram @worldcarstuff, akun ini memposting rekaman dari warganet yang memposting saat dirinya di SPBU. Lalu, saat di SPBU, dirinya takjub dengan salah satu mobil keluarga yang sedang mengantri bahan bakar. Pasalnya, mobil tersebut memiliki muatan yang berlebihan. Muatan barang berada di bagian atas, dalam, dan belakang mobil. Bahkan bagasi mobil yang berada di bagian belakang tidak bisa ditutup karena muatannya berlebihan. Warganet yang merekam mobil kelebihan muatan itu merasa keheranan sekaligus minder. Sebab mobilnya yang juga memuat barang di luar mobil memiliki ukuran muatan yang kalah jauh dibandingkan mobil tersebut. Video mobil keluarga yang memiliki muatan berlebihan ini dibanjiri komentar dari warganet. Warganet yang menyaksikan video itu banyak yang salah fokus atau salfok dengan bagasi mobil yang diisi banyak barang.